Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Dapur Mama Jitna. Selamat datang di bulan Maret. Bulan ini Dapur Mama Jitna akan menyajikan resep-resep yang bertemakan cream cheese. Artinya, semua kue-kue selama bulan Maret kita buat dengan berbahan dasar cream cheese dan divariasikan dengan berbagai macam rasa. Oke, kali ini kita akan membuat toffee cheesecake dengan topping strawberry almond. Bisa dirasakan dengan lumer coklatnya, ditambah dengan cream cheese-nya, kue cheesecake-nya, dan juga crackers yang dihancurkan dan ditambahkan dengan larutan margarin ataupun butter yang dilelehkan. Oke, bagaimana tutorial pembuatannya dan rasanya yang sangat-sangat enak ini? Saksikan di Dapur Mama Jitna. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk lapisan pertamanya, kita di sini ada 200 gram keju crackers dan 100 gram margarin yang sudah kita lelehkan. Selanjutnya kita akan haluskan dengan chopper crackers kejunya, dan juga kita akan masukkan 100 gram margarinnya. Setelah kita haluskan crackers tadi yang sudah dicampur dengan margarin leleh, akan kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita beri alas dengan baking paper dalam tempat ataupun loyang yang berukuran 18x18 cm. Kemudian sambil kita tekan-tekan seperti ini agar seluruh permukaan crackersnya rata untuk lapisan pertamanya. Setelah seperti ini, kita akan sisihkan dan kita akan membuat lapisan yang kedua. Untuk bahan-bahan lapisan keduanya, kita di sini ada gula sebanyak 150 gram, 50 gram coklat, dan 50 gram susu full cream. Pertama-tama kita akan masak gula sampai dia menjadi karamel. Kita akan masak gula dengan api kecil saja, tidak usah diaduk terlebih dahulu. Kita cukup goyang-goyangkan seperti ini saja sampai gulanya mencair dan mengkaramel. Thank you.
Oke, ini dia gulanya sudah mengkaramel, sudah mencair. Kemudian kita akan menambahkan susu. Kita masukkan susu dengan dua tahap. Kemudian kita masukkan coklatnya. Kemudian kita aduk lagi sampai coklatnya leleh. Setelah coklat leleh dan tercampur rata semua, kita akan masukkan ke dalam loyang sebagai lapisan yang kedua. Oke, kita ratakan agar dia rata ke semua loyangnya. Dan setelah seperti ini, kita akan sisihkan. Kita akan membuat dan mempersiapkan bahan-bahan untuk lapisan yang ketiga. Dan untuk lapisan ketiganya, kita di sini ada 3 butir telur, ada 300 gram cream cheese, tapi kita di sini menggunakan keju mascarpone. Di sini ada sebanyak 75 gram gula putih halus, ada susu full cream sebanyak 50 gram, 30 gram margarin ataupun butter, dan juga 2 sendok makan tepung maizena. Di sini kita ada 1 sendok makan jeruk nipis. Kita akan membuat buttermilk terlebih dahulu, yaitu dengan mencampur jeruk nipis ke dalam susunya. Setelah kita campur, ini kita biarkan dia nanti menjadi buttermilk. Oke, kita akan masukkan keju mascarpone-nya. Kemudian kita tambahkan gula halusnya. Aduk gula dan juga cream cheese-nya atau keju mascarpone-nya. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita aduk lagi sampai semua telur tercampur rata. Kita di sini akan mengaduknya dengan mixer. Setelah telur tercampur rata, kita masukkan butternya. Kemudian tepung maizenanya sebanyak 20 gram. Dan terakhir kita masukkan buttermilknya. Kita bisa aduk lagi dengan mixer sebentar.
Setelah seperti ini, masukkan adonan kejunya ke dalam loyang sebagai lapisan ketiga. Kita akan memanggangnya dengan teknik au bain marie, yaitu dengan merendam ke dalam air panas di loyang yang lebih besar. Dan ini karena kita tidak menggunakan loyang sambung, loyang di sini loyang yang seperti ini, makanya kita menggunakan, biar airnya tidak masuk, kita menggunakan aluminium foil biar airnya tidak masuk ke dalam loyang. Kita bungkus seperti ini. Dan juga kita akan taruh di dalam wadah yang lebih besar yang berisikan air panas kurang lebih 1 cm di atas permukaan loyang. Sekarang loyangnya akan kita taruh di dalam wadah yang sudah kita tambahkan air panas yang permukaannya kurang lebih 1 cm. Oke, ini siap kita masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang dengan suhu 200 derajat di 15 menit pertama, kemudian suhu akan kita turunkan 150 derajat Celsius sampai kuenya matang. Ini dia hasilnya, matangnya sempurna. Ini dipanggang kurang lebih 1 jam 15 menit. Dengan suhu 200 derajat Celcius di 15 menit pertama dan suhu 150 derajat Celcius dengan 1 jam. Ini akan kita dinginkan selama kurang lebih 2 jam baru kita beri topping. Oke, sekarang kita akan bikin topping atasnya. Di sini kita ada strawberry, kacang almond yang sudah kita sangrai, 100 ml air, 1 sendok makan gula pasir dan sekitar 2 gram agar-agar. Oke, kita akan masak agar-agar. Ini akan kita jadikan glaze sebagai pengunci untuk strawberry dan juga kacang almondnya nanti. Oke, kita aduk. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih 100 ml. Dan setelah kita susun stroberinya, kita akan kunci dengan jelly yang kita masak tadi sekalian agar permukaan stroberinya mengkilap. Kita susun, kita olesi dengan glaze jelly perlahan-lahan. Oke, dan untuk menempel kacang almondnya, kita beri olesan sedikit glaze juga di ujung-ujungnya. Agar memudahkan menempelnya kacang almond nanti. Thank you.
Alhamdulillah ini dia, topi cheesecake dengan glaze strawberry dan almondnya sudah jadi. Ini rasanya, bisa dibayangkan sekali. Dari karamel coklatnya, lapisan bawahnya dengan crackers keju dan juga tentu saja kue cream cheese-nya yang kita tambahkan strawberry dan almond, bisa dirasakan kelengkapan rasanya, asamnya, lemaknya, dan lengkap sekali rasanya di sini. Terima kasih yang sudah selalu menyaksikan channel Dapur Mama Jitna. Semoga Dapur Mama Jitna bisa memberikan resep-resep yang terus bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.